Inna lillahi, jenazah tiba di rumah duka Indra Bekti. Pecah tangis sang istri dan rekan artis tak terbendung. Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga almarhum diampuni seluruh kesalahannya serta diterima semua amal ibadahnya oleh Allah. Kematian merupakan suatu hal pasti yang akan terjadi pada setiap manusia. Meskipun begitu, hanya Tuhan yang mengetahui secara pasti takdir kematian dari setiap orang. Sedangkan manusia tak mengetahui sedikit kapan waktu dirinya akan menjemput ajal. Bekti Indra Tomo yang lebih dikenal sebagai Indra Bekti, lahir 28 Desember 1977, adalah aktor Indonesia yang berdarah Jawa dan Minang. Pada tanggal 28 Desember 2005, di hari ulang tahunnya yang ke-28, ia mengeluarkan sebuah buku yang bertajuk Indra Bekti 28 Rahasia dan 28 Kiat-Kiat Sukses Karir dan Pengalamannya di Dunia Hiburan Indonesia. Baru-baru ini presenter Indra Bekti tengah dirundung duka. Pasalnya, sang ayah tercinta yang bernama Aruji Priyanto meninggal dunia pada hari Sabtu sekitar pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut juga dibenarkan oleh manajer Indra yang bernama Indrati Harisnanda. Dia mengatakan penyebab meninggalnya ayah Indra Bekti meninggal karena serangan jantung. Dan sebelum meninggal dunia, ayahnya sempat dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Tadi pagi saya dikabari jam 5 pagi, kalau penyebabnya belum pasti cuma diduga serangan jantung dan sempat beberapa hari dirawat di RSPP. Ucap Indrati. Ayah Indra Bekti meninggal di usia 63 tahun. Jenazah almarhum akan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Kamboja, Radio Dalam, Jakarta Selatan, pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Itulah tadi pembahasan dari kami. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.